Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan kos entertainment semua. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki dimanapun berada. Oke kawan, saya sekarang lagi di SMA Widya Geraha. Ini adalah SMA saya dulu ya kawan. Saya tamat di sini dulu adalah tahun 2013. Ini SMA Widya Geraha ini terletak di Jalan Sakuntala, Banda Aceh. Saya sengaja pakai baju SMA nih kawan, karena kita lagi mau reunian di SMA Widya Geraha ya. Oke, tapi ini sepi banget kawan, karena mungkin belajar online. Jadi ini udah di ruang kepala sekolahnya, saya langsung masuk. Oke. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Aduh. Masuk sini lagi. Nih Ibu, ini kawan nih adalah Ibu Umar. Dulu Ibu nih, apa belajar waktu sama Randi Bu? Ekonomi. Ya, dulu ibu ini belajar ekonomi. Sekarang udah jadi kepala sekolah ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok sepi kali nih, Bu? Gak ada orang. Tapi orang apa? Mau acara makan-makan di sana nanti apa, Andi? Kebetulan, Bu. Acara makan-makan. Jadi, kawan, di SMA Widya Geraha lagi acara makan-makan. Jadi, kita ikut aja. Ya. Boleh, Randi, ikut kan, Bu? Boleh. Soal konten kita. Randi lagi konten kita. Makan-makan juga. Iya, kesana. Boleh, kan? Boleh. Ayolah. Ya, kawan, kita langsung aja. Ada untuk Randi itu. Ada untuk Randi. Oke. Oke, kawan. Kita langsung aja. Ke mana nih Bu? Ke ada di tempat kita ruang makan. Oh, di ruang makan ya. Ruang makannya. Coba kita bawa tas aja. Ayo Bu. Ya. Duh kita nih. Ini dulu enggak kawan nih. Woi, udah ada wastafel jadi di sini udah ada wastafel. Ini semenjak COVID ya, Bu. Nah, semenjak COVID udah ada wastafel ya, seharusnya cuci tangan. Ini bagus sekali. Dulu nggak kayak gini, nggak ada taman yang kawan dulu gersang. Tapi ini udah berapa tahun aku kesini nih? Ada perubahan. Serius, ada perubahan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jadi ke kawan yang mau udah tamat SMP, adik-adik yang udah tamat SMP boleh langsung daftar ke SMA Widya Geraha ya di Jalan Sakuntala, Banda Aceh. Ini SMA Widya Geraha. Ini ada kawan-kawannya. Assalamualaikum. Ini kapan? Ini nih, dan disiarin tempat. Iya. Ini orang lagi makan-makan, boleh ikut kan Bu? Boleh. Orang lagi nih merapor. Ah iya. Ya ini wali kelas Randi terbaik dulu nih. Ah iya dulu. Dulu kan, sekarang enggak kan jadi wali kelas lagi dah. Bang, ini abang atau apa nih? Seumuran ya Bang? Udah lama. Bu Rima. Ini Bu nih baru. Iya, ini guru SMA juga. Ini ada. Ini calon guru. Oke, kita langsung aja. Mau makan apa nih, Bu? Makan apa? Makan apa yang ada? Nih, ada. Ya, makan mie. Mau makan mie. Ini apa ada? Sederhana ya. Sederhana tapi nikmat gitu. Kita langsung aja makan yang kawan kita ikutin. Makan malu pula. Hati-hati ada cabai. Enggak suka mie. Nih, pas sekali ke konten kita konten makan-makan ya. Ini rezeki. Rezeki nih, istri. Ya. Enak. Enak lah tinggal enak. Makan. Enak makan sama guru-guru. Enak. Enak sekali. Ya, Wistri, makan yuk. Sehat kan, Bu? Sehat kan? Alhamdulillah. Sekarang balik kelas berapa, Bu? Rencananya? Kalau sekarang balik kelas 2, nih 2 anaknya. Balik kelas 11. Kelas 11. Pak Rizky kelas 10. 10. Ibu tuh cocoknya wali kelas 3 ya, Bu? Bu mana? Ibu. Rencananya besok. Kenapa gitu? Karena... Pengarah. Iya, gitu lah. Pengarah. Jadi gak bisa macam-macam. Ya, wali kelas 2 naik ke kelas 3. Kelas 11 naik ke kelas 12. Kelas 12. Pokoknya Ibu ikut naik kelas. Iya. Pas kelas 12 kami gak bisa kemana-mana. Karena dikekang sama wali kelas. Gak bisa macam-macam. Langsung digas. Oh, makannya dibilangnya cocok. Pas kelas 12 di ibu
wali kelasnya pantasan dibilang kayak gitu. Iya, kawan-kawan. Cocok. Hah? 2012. 2012 13. Ini rekam. Pas. 2013. Tamat 2013. Ya, 2013 ya Randy. Iya. Hah? Kami ya kita angkatan sama abang. Abang sama mana, Pak? Talo. Jadi SMA Widya Graha ini kawan memang tempatnya di Jalan Songutala. Sekolahnya tuh asik, guru-gurunya enak. Saya aja alumni. Jadi di luar tuh kita tuh selalu berprestasi. Ada PMR dulu gitu kan. Juara 1, juara 2 waktu jambore. Jadi mantap lah SMA Widya Graha nih. Salut. Matematika juara berapa bang kemarin? Olimpiade? Juara 3 ke Sumatera. Tapi apa ini juara terfavorit? Juara terfavorit juga. Juara terfavorit. Seninya. Apa tuh? Tiga dimensi. Tiga dimensi juara favorit karyanya. Itu karyanya apa bang? Bangun ruang berbentuk masjid. Berbangun ruang berbentuk masjid. Itu karya matematika ya. Coba kawan-kawan. Keren. Ini uang pendaftarannya bu, kalau orang daftar kemana? Kalau mendaftar untuk sekarang ini tak pakai uang pendaftaran. Enggak pakai uang pendaftaran. Uang pembangunan. Enggak pakai uang pembangunan, jadi? Gratis uang SPP 1 bulan sampai 10 Juli. Tuh kan kawan, jadi enggak pakai uang pendaftaran, uang pembangunan, cuman bawa diri sama orang tua. Ya, cuma bayar SPP. Bayar SPP 1 bulan. 1 bulan. Ya. Satu SPP berapa? 250. 250. Baju? Baju dari 250. Jadi bisa diangsur. Ini keren SMA Widya Graha. Iya. Nanti ketemu sama ibu nih, ibu nih, ibu itu. Ibu Rima, tuh Bu Rima. Ya. Ibu belajar apa, Bu? Saya lupa, Bu. Dalam 5 tahun lebih, Bu. Ibu belajar apa, Bu? Belajar kebumian. Kebumian, belajar kebumian. Geografi. Ibu bumi ya. Ibu bumi ya. Abang nih matematika. Iya kan, Bang? Manggil Abang enggak apa-apa lah kan? Kalau Ibu tuh, Bu. Ibu Seni. Seni dan PMR. Seni dan PMR? Aktif. PMR. PMR itu adalah pelajaran yang menarik kawan. Iya. PMR. PMR. Kalau PMR tuh. Oke, dan PMR tadi. Kalau PMR masih ada kan, Bu? Masih. Itu bapaknya. Ini, Pak. PMR tuh pelajaran yang menarik bagi saya. Paling enak di camping. Iya, PMR futsal ini jagonya. Iya. Bapaknya. Ini Bapak Rizky Ramadan. Ramadan. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Di mana Pak? Ini Quran udah habis Quran. 4 juz atau 10 juz? Udah 10 juz. Habis Al-Quran. Ya kelas 11. Menurut Anda gimana? Dibandingkan sekolah lain, enak juga di sini kan? Ibaratnya daya persaingannya enggak apa tuh kan? Ibaratnya enggak kalah sama sekolah lain kan? Sekolah negeri. Dah, tapi Al-Quran itu iya. Mantap tuh. Mantap. Mudah-mudahan nanti lolos jadi UIN. Jadi kawan langsung aja SMA Widya Graha. Jadi kalian enggak perlu takut. Di sini daya persaingannya sangat ketat juga, meningkat bisa ke depannya. Kami juga dulu pernah di apa Bu, pentas seni kita di Jalan Sudirman, pernah juga kita ngisikan Bu. Pokoknya SMA Widya Graha tuh udah dikenal orang budaya, banyak, iya, sama budaya. Sama jambore juga, itu persaingan kami tuh kawan, Asofa itu persaingan paling berat di PMR. Asofa coba bayangkan, sekolah besar, kita SMA kecil itu daya saing paling berat Asofa. Iya, juara 1 Asofa, kita juara 2. Itu di Palang Merah di SMK 3. Itu memang beda, nilai kami itu beda 1 kalau nggak salah dengan Asofa. Waktu itu apa namanya tuh, pertanyaannya kan Bang, ada kecelakaan garis di sini katanya kan luka, iya ada lecet. Terus patah tangannya, tali kami itu kurang 1 Bu. Yang dia harusnya 3 kan di PMR itu, di sini 3 untuk lamban tuh, iya. Satu itu putus, talinya itu entar siapa yang putus enggak tahu dong. Itu kami kena kurang nilai kami. Menanglah Sofa. A few moments later. Jadi kawan-kawan nih udah kita udah apa nih? Orang ini mau pembagian rapor.
Ganggu nggak, Bu? Nggak ganggu, kan, Bu? Kan yang wali kelas, yang yeah. bertanggung jawab. Apa bagi rapor, kalau yang lain kan enggak. Iya. Ini wakilnya, kan? Ini Bu, ini dulu waktu zaman Randi jadi pembina OSIS kan, Bu? Iya. Iya, pembina OSIS. Terus sekarang udah jadi kepala sekolah. Gimana, Bu, jadi kepala sekolah? Berat tantangannya, gimana, Bu? Berat enggak yang dipikul? Atau berat permasalahannya? Kita silain masalah pasti ada, tapi kita akan usahakan mencari solusinya. Iya. Usahakan kita tidak memberatkan. Enggak memberatkan ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih untuk kawan yang telah mensubscriber ini. Jadi subscriber udah 4.000 subscriber sekarang. Oke, ke kawan yang aku anak SMP yang baru tamat sekarang langsung aja ke SMA Widya Gerah daftar karena aku alumni di sini ya, Bu ya. Yeah. Jadi kalian nanti kalau daftar sini bisa juga ketemu aku karena sering juga main ke sini insyaallah. Iya, selalu. Jadi kita bisa main bareng-bareng juga. Yang pertanyaan kemarin di mana sekolah? Inilah sekolah Randi SMA Widya Gerah. Oke, kawan, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhlak.